Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Johor menjalankan pemantauan di 1,124 premis di sekitar Johor Bahru, Kulai, Iskandar Puteri dan Pasir Gudang sejak Sabtu lalu. Ia bagi memastikan bekalan barang keperluan seperti gula, beras dan minyak mencukupi. Kpdnhep dalam kenyataannya berkata pemantauan dibuat selepas penularan video yang menyaksikan warga Singapura melakukan pembelian panik keperluan isi rumah. Tindakan itu susulan amaran kedudukan sistem tindak balas perebakan penyakit Dorscon dari tahap kuning kepada jingga oleh kerajaan Singapura. Kpdnhep juga akan memastikan semua barangan masih dijual pada harga terkawal.